pemenangnya 7 juta rupiah. Ngaco, ngaco banget sumpah. Lagi di Cilice. Happy International Lipstick Day, guys. Jadi sekarang adalah Lip Scraping Week dan kita mau celebrate bareng nih, Ren. Oh iya. Okay. Jadi guys, kita barusan pakai lip cream dari Makeover, guys. Kenapa kita pakai lip cream dari Makeover? Karena dia tahan lama gitu. Karena kita mau challenge, guys. Challenge yang paling kalian suka banget. Itu challenge apa? Challenge ghost paper. Berhadiah uang. Jadi challenge kemarin kita kan udah bikin challenge samyang berhadiah 5 juta. 2 samyang 10 bumbu. 10 bumbu. Iya, nah sekarang kita mau bikin challenge 2 ghost paper 4 bumbu. What? Ya double ya, double di double gitu. Sumpah kalau kalian inget ya, yang video lu ngeprank gua yang ghost paper di mobil. Iya. Itu nggak ada 2 bumbu pas ya, maksudnya kayak iya, hampir 2 bumbu gitu. Nah aku malah belum menikmatinya, guys. Jadi kan orang udah menikmati pernah. Ya aku belum pernah nyoba kayak gitu. Jadi tapi sebelumnya biar kita apa ya, lebih relax gitu, kita mainan stakko dulu. Ya yuk, gimana? Seru banget. Nih di depan kita udah ada lip cream dari Makeover. Jadi kamu paling suka yang mana nih, Ral? Ini ada 2 jenis, ada yang Hydra Stay sama Power Stay. Jujur, aku lebih suka yang Hydra Stay. Hydra Stay. Tapi tergantung ya, lagi butuhnya apa. Kalau aku tuh Hydra Stay karena bibir aku tuh kering banget. Nah, jadi enak banget buat diaplikasiin. Jadi dia kayak melembabkan tapi kayak powder gitu. Nah, kalau untuk di rumah aja, pinginnya kan yang feel-nya smooth gitu ya. Kalian bisa pakai Hydra Stay, Lip Whip, dan kalian bisa tetap cantik gitu loh di rumah. Kalau kalian yang butuh nggak transfer ke masker atau mau mukbang kayak aku, ada Power Stay Transfer Proof Lip Cream. Dan Aurel barusan pakai Hydra Stay yang nomor berapa aja kamu mix ya kayaknya? Nih tadi aku pakai yang C10. Ini tuh bagus banget buat base gitu, kayak rada pucat gitu kan. Terus di ombre sama C04, guys. Ini mantul banget jadinya, kayak gini. Nah, kalau aku tadi pakai yang Power Stay karena aku mau mukbang. Jadi kayak kayak biar stay gitu lipstiknya. Jadi aku pakai lip cream yang Power Stay yang nomor 4 yang Fearless, guys. Jadi kayak cakep banget. Nih kayak gini nih. So, ya. Jadi kita main stakko aja. Tapi jujur aku belum pernah main stakko dan orang katanya ih seru banget, seru banget tau. Ya. Jadi enggak boleh jatuh gitu. Kita lihat siapa yang menang ya, guys. Okay. Dan kita susun aja yuk. Kita susun. Jadi guys, kita udah membuat kesepakatan. Kalau menang stakko bakal dapat privilege, guys. Pas makan samyang gitu. Makan ghost pepper. Jadi, kalau salah satu di antara kita menang, kita bisa minum sekali. Minum sekali. Air sekali di tengah challenge. Iya, di tengah challenge. Ya, air banget. Susu aja. Kopi aja. Kan udah ada. Ini kalau kopi susu. Gimana? Oke. Udah guys, sudah tersusun rapi di depan kita. Nah, kalian bisa juga main stakko di rumah, guys, pakai lip creamnya Makeover. Karena kan lagi stay at home. Jadi kayak barang apapun kita kreativitasin gitu. Mantap. So, kita bantu gunting kertas. Oke? Okay? Yang kalah duluan. Yang kalah? Yang menang duluan. Enggak, yang kalah duluan. Ya udah. Yang menang enggak, yang menang. Ya udah. Bantu gunting kertas. Batu gunting kertas. Yeay, aku duluan. Aku menang. Silakan. Oh ya, ini syaratnya kan ini ada 3. 3 baris. Lu enggak boleh ngambil di antara 3 baris ini. Kalau misalnya lu numpuk ke atas lagi kan, berarti nambah dong barisan. Berarti 3 baris di atas enggak boleh diambil. Nanti kamu ya contohin dulu deh. Ya udah, aku enggak ngerti soalnya. Okay. Aku takut.
Rel, gue boleh minum loh ntar. 5 juta gue balik loh nanti. Eh bener dulu, diem. Hampir nyenggol. Nah, ntar sih. Mampus. Silakan. Gue harus yang mana dong? Ya, dua jari ya, jangan dua tangan. Oke, aku tahu. Gak boleh dua tangan. Oh iya, gak boleh. Gue yang nahan nafas. Fix jatuh abis ini. Kok gitu sih? Wah curang. Enggak, ini gak kokoh sumpah. Gimana dong? Aduh guys, help me. belum berakhir. Hore. Aduh, bego banget sih, gimana ya? Boleh minum. Satu kali. Sabar ya. Iya guys, 7 juta. 7 juta. 7 juta. 7 tambah 5 12. Jadi guys, bagi kalian yang mau borong makeover lip cream, kalian bisa langsung aja cek description box di bawah. Dan kita mau jelasin ya guys, sedikit mengenai produk ini. Jadi, makeover tuh punya banyak banget lip product yang shade dan jenisnya tuh macem-macem. Tadi kan kita udah jelasin sedikit ya, ada yang Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream and Hydrastay Smooth Lip Whip. Nah, benar nih guys. Nah, jadi masing-masing punya kelebihannya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan warnanya ada 12 warna nih guys. Nah, kalian bisa lihat nih bedanya. Aku udah swatch ya di tangan aku dan di tangan Aurel. Yang Hydrastay, kalau yang aku, ini yang aku pakai ini yang Power Stay Transfer Proof Matte Lip Creamnya. Bagus-bagus banget kan warnanya, cakep banget. Jadi benefit Hydrastay, kalau misalnya kalian masih bingung beda sama Power Stay apa aja nih Rel? Kalau Hydrastay itu benefit utamanya ada Hydra Smooth Formula, cocok untuk bibir kering, terus ada 12 warna, terus bisa menghaluskan bibir yang cracky atau pecah-pecah, dan juga bisa menghaluskan tekstur bibir kering dan garis di bibir kalian. Dan kalau yang Power Stay, dia itu nggak transfer ke masker atau ke gelas atau ke yang lainnya juga, jadi bagus banget nih buat aku mukbang. Terus tahan sampai 14 jam, totalnya ada 12 warna juga, dan nyaman juga di bibir walaupun dia nggak transfer, dan juga quick set. Dan kalian bisa beli kedua produknya karena masing-masing punya benefitnya sendiri. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali enggak kepedesan. Titik-titik 7 juta 7. Oh ya, jadi ini kita pemenangnya dapat 7 juta rupiah guys. Jurinya Audi deh buat. Nah terus ini udah ada ghost pepper guys tuh, yang udah dimasak ya. Ini satu ghost pepper yang dimasak. Enggak karena pedes baunya. Karena belum ada bumbunya. Oh iya. Atau mau gini aja? Ah iya boleh. Nggak tahu. Kita bohong. Kita botek. Botek. Iya. Yeah. Ada yang tahu nggak botek itu apa? Coba komen. Anak bontang pasti tahu. Oke, okay, kita tuang. Kita tuang ya. Oke. Okay. Heboh banget ya gue. Iya. Heboh deh. Nah, terus kita kasihkan bumbu-bumbu. Bumbunya tuh ada double kan, jadi kita buka satunya. Aduh, nyata banget ya. Iya. Kok banyak ya? Kok banyak ya? Soalnya kita selalu makannya dari sini gitu kan. Kayak nggak ditaruh di piring. Ternyata di piring banyak. Nah, ini satu. Ih, serem ah. Oke, jadi kita tuangin ya. Rel, masih ingatkah kau? Jadi Aura kan waktu itu pernah dikerjain, guys. Orang sering banget dikerjain sih. Kental banget asli. Kental banget ih. Wanginya. Udah semua belum? Ya iya semua nih. Nih. Kan? Ya, bumbu kedua. Bumbu kedua. Sumpah ini padat banget sih. Padat merayap. Jalan dong. Wow.
Aduh, mules ngelihatnya asli. Ini gua tuh sebelum syuting udah mules-mules. Iya, jadi Aura kan pernah kena jebak tuh double, nyaris double, dan dia udah kepedesannya parah banget. What? Iya, aduh aku ngakak deh kalau nginget-nginget itu. Oke, kita aduk guys. Gila. Sumpah, gua kemarin tuh nggak salah, ini tuh bau sate. Oh iya bener. What? Bener bau sate. Tapi lu ngacangin gua. Bau sate, emang bau sate. Bener, bau sate ayam ya? Iya. Baunya mah enak. Iya. Parah. Ini manis kok ntar. Gua kunci rambut dulu. Untuk persiapan kehidupan ya, berikutnya. Aku ada kuncir. Iya, aku pakai kuncir juga. Sayang, ya. Boleh titip kunciran rambut nggak di kamar mandi? Sumpah guys, aku tuh nggak pernah nyobain ghost pepper satu bumbu. Iya, tapi gara-gara nanti dia. Aku, nanti aku kasih kok. Ade mau kan? Iya, mulesnya double dulu. Harus melewati ini dulu. Bumbunya banyak kan gue ya, tukarannya. Selalu begitu, bumbunya banyak kan aku ya. Perlu nuangnya sama. Oke guys, jadi peraturannya ya Rel ya. Kita makan di timer 5 menit. Jadi kalau misalnya udah 5 menit, kita lihat paling dikit sisanya siapa. Atau bahkan kalau habis bagus. Pemenangnya 7 juta rupiah. Aku mau plus 2 juta rupiah guys. Plus 2 juta rupiah. Kemarin nih aduk dulu yang rata. Oh iya, dan Aura tadi kan menang Steko. Jadi dia dapat free. Iya, free satu kali minum. Tapi satu teguk doang. Kayak cuma gluk gitu. Yang banyak kalau gitu. Ntar kalian lihat ya guys kalau dicurang. Oke? Aduh, takut banget sumpah. Ini sekarang banget. Aura bilang ya 5, 4, 3, 2, 1 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pedes banget, gila. Sama sekali enggak kepedesan. Enggak kepedesan. Langsung pertama. Pertama langsung pedesan, enggak kayak sama yang sumpah. Berapa menit? 3:37. 2 menit lagi. Iya, belum 3 menit. Belum menit. 3 menit 30 detik. Wah. Gila. Yuk. Aura ya sekali ya. 3 menit lagi. Guys kayaknya kelamaan deh. Kita cepetin gimana lah. Setuju gak lah? Belum ya? Ya udah nggak mau nyerah. Ah, itu.
Berapa menit? 2 menit 15 detik sisa. Gila, tenggorokan gue. Oke. Oke, satu kali udah nyerah deh. Bodo amat menit berapa? 1 menit 50 detik. Nggak bisa, yuk waktu ya. 2 menit 1 menit 17 detik. Rel. Oke, diluin dikit deh. Satu menit lagi. Udah, aku nyerah. Ini nggak masuk akal sih. Ini sama-samanya nggak ada apa-apanya. Sama yang lagi dong, gimana nih, air dong, air, kopi. Aduh, kalah nih gue. Ini mau kelihatan gak kayak sama yang kemarin? Wah, banyak dari kalian ya guys yang bilang kakak ngalah. Asli, gue kepedesan beneran guys. Sama sekali enggak kepedesan. Enggak kepedesan. Aduh, kalian cobain aja sendiri. Terlalu kuat deh. Gua kayak dulu cupu. Kenapa dia jadi jago banget coba? Kayaknya dia emang harus ada hadiahnya deh. Kacau. Parah, lucu banget. Sini-sini deketin. Minum susu lagi sih, enggak? Susu lagi dong, Rel. Sesek gila. Sampai sesek loh. Tenang, Rel, ada hadiah. Guys, coba ada 3 orang di depan. Kalian lihat nih sisanya. Aku sih yakin sih ini orang yang menang. Iya, terlihat sekali ini. Gila sih aku. Aku gak kuat banget tadi, udah kayak gila banget rasanya. Karena mungkin orang udah pernah ngerasain dulu yang 2 kali lebih pedes. Jadi kayak udah terbiasa. Lo udah gila. Lo masih kepedesan gak sih? Udah enggak, gara-gara susu, makanya minum susu lagi. Tau enggak? Gila, gue udah gak asal banget kopinya gue campur susu, lo tau? Iya, gak apa-apa. Ini kayak ketelan gitu loh kalau kita minum, hilang. Lama-lama ketelan di sini. Kayak awalnya di lidah. Terus habis itu di sini gue. Kamu habisin segini. Aku udah gak kuat, gila. Pedesnya tuh kacau banget. Oke, guys. Jadi pemenang kali ini nanti kali depan aku. Kali ini adalah Aurel. Sumpah gue gemeteran, gila. Aduh. Gimana kalau hadiahnya dari orang lain? Gue mau enggak?
Oke. Okay. Yes. Gila guys, nggak balik guys. Dua gua bilang apa? Kalau ada hadiahnya gue pasti menang. Tapi tadi nggak masuk akal kalau gue lanjutin serial gue bisa pingsan kayaknya. Dan gue nggak boleh minum masalahnya. Gue tuh bener-bener mikirin 7 juta. Sumpah gue mikirin kayak. Gue kayak ngeliatin kalau kalian lihat ya gue lirik-lirik punya dia terus kayak oh, kira-kira gue makan seberapa ya udah gue kuatin. Tadi sisa 1 menit kan ya? Nah itu gue langsung gue kejer aja. Aku 1 menit disuruh kepedasan kayak gitu aku meninggal sih. Itu gila banget pedasnya guys. Kalian coba sendiri deh. Kayak double bumbu. Ini jauh lebih pedas dari sama yang kemarin enggak sih, Ra? Menurut kamu? Nah, tapi kan lu baru pertama kali nyobain 2 bumbu. Iya. Yeah. Yang 1 bumbu dibandingin 1 bumbu gimana? Jauh banget. Ya, kayak 2 kali lipat lah. Kayak 2 kali lipat beneran. Enggak. Kalau samyang kan kita masih bisa tukeran gitu enggak sih kemarin? Kayak ya, pedes awalnya sih masih manis. Jadi kita bisa kenceng di awal. Kalau ini sekali udah langsung brek gitu. Bener-bener gue yang awalnya enggak keringetan, enggak panas suhunya, suhu badan sumpah langsung kerasa seluruh tubuh, enggak perut doang, semuanya. Bener-bener kayak tanpa disadari tiba-tiba air mata mengocor. Tapi worth ya. Ya udah. Transfer ya. Nih. Terima kasih. Liatin dong kamera 2 tolong. Guys, luar biasa. Oke. Tepuk tangan buat Aurel. Terima kasih channel lovers dan Aurel lovers yang sudah mendukung Aurel. Oke deh guys. Gila pedes banget. Kalau kalian ada ide makanan apa lagi yang di challenge-in kayak gini, kalian komennya di bawah. Jujur nih, ini seru ada banget. Ini dari kalian juga enggak idenya? Dari ya, lovers juga. Ada dari channel lovers. Ghost pepper 2 bumbu. Ghost pepper 5 bumbu awalnya. Gua tag gue. Gua tag gue komen yang kayak gitu. Jadi, thank you so much for watching everyone. Walaupun aku kalah, next aku akan berlatih lagi ya. Biar aku menang. Berlatih. Next 10 juta biar seru. Wow. Kita lihat saldo. Oh, cukup. Soalnya udah 12 juta loh. Thank you so much for watching everyone. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan bye, see you on the next video.